Sebelum event Diamond Kuning rilis, share video ini ke semua teman kalian. Waktu event Diamond Kuning rilis dan kalian ngeliat harga dari semua skin di shop itu berubah jadi satu diamond biru, ingat, ini jebakan. Karena bukan berarti kalian bisa beli semua skin ini seharga satu diamond biru, guys. Jadi sebelum kalian beli skin impian kalian, jangan lupa buat buka backpack kalian dan cek jumlah diamond kuning kalian sebelum kalian beli si skin seharga satu diamond biru tadi. Karena perhitungan harga skin di shop itu kayak gini, guys. Harga skin epic yang aslinya 899, skin spesial yang aslinya 749, skin elite yang harganya 599, atau skin normal yang harganya 299, semua itu harganya bakalan berubah jadi satu diamond. Nah, waktu kalian udah beli salah satu skin tadi, misalkan kalian beli skin epic 899 diamond seharga 1 diamond biru, nah diskon 898 diamond birunya itu akan dipotong dari jumlah diamond kuning yang kalian punya. Jadi kalau diamond kuning kalian ada 1000 dan kalian beli skin epic harga 899, setelah jajan diamond kuning kalian bakalan sisa 102 diamond. So harga skin yang tadinya 1 diamond semua mendadak bakalan berubah jadi harga aslinya dikurangin sisa diamond kuning kalian. Makin banyak sisa diamond kuning kalian, harga skin di shop itu akan terlihat lebih murah, dan kalau sisa diamond kuning kalian masih lebih banyak dari harga skinnya, berarti harga si skin itu bakalan tetap kelihatan 1 diamond biru.